Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik kita yang ada di sini ataupun Bapak Ibu juri dan panitia yang menyaksikan video kita tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Perkenankan kami dari Manwa Banyumas. Kami mengambil kategori kreatif dan kami memberi nama tim kami Manemas Kreatif. Perkenalkan, nama saya Fakhruddin Himansyah. Saya dari kelas 10 MIPA di Manwa Banyumas. Dan ini rekan saya. Hai, perkenalkan, nama saya Deifa Obie Saradet. Saya dari kelas 10 MIPA di Manwa Banyumas. Dan di sebelah saya ada guru pembimbing saya. Silakan. Nama saya Fitri Wahyu Piniri. Saya pembimbing untuk tim Manemas Kreatif. Baik, terima kasih. Nah, di Madrasah Robotics Competition ini, kami membuat alat yang kami beri nama Picasso. Nah, atau biasanya bisa disebut juga pintu pengecekan suhu otomatis. Apa itu Picasso? Pasti kalian penasaran kan? Yuk simak baik-baik presentasi kali ini. Bermula dari kekhawatiran kami pada persebaran COVID-19 di Indonesia, dengan kasus yang tiap harinya meningkat di beberapa wilayah di Indonesia. Per 7 November saja telah tercatat 434 jiwa kasus positif di Indonesia dengan kasus aktif mencapai 47.664 kasus. Oh ya, kalian pernah dengar tidak di Semarang muncul klaster di 3 perusahaan disebabkannya karena penggunaan mesin fingerprint bersama. Nah, berarti itu benda itu bisa mentransmisi virus. Oleh karena itu, kita harus mengurangi pemakaian benda secara bersama. Oleh karena itu, muncullah ide untuk membuat Picasso. Apa itu Picasso? Nah, Picasso itu sendiri berarti pintu pengecekan suhu otomatis. Nah, pintu ini akan membuka pintu ini apabila suhu dia di bawah 37,5 derajat. Dan apabila suhu di atas 37,5 derajat, maka pintu tidak akan terbuka secara otomatis dan akan menampilkan notifikasi untuk jaga kesehatan dan stay at home. Untuk membuat Picasso ini, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada Arduino Uno, yang dimana dia berperan sebagai otak dalam alat ini, yang dimana dia memberikan perintah ke LCD dan memberikan perintah ke servo dan ke sensor suhu. Selanjutnya ada LCD yang dimana dia berfungsi untuk menampilkan dari hasil yang diterima atau dibaca oleh sensor suhu. Selanjutnya ada servo yang dia berfungsi sebagai menggerakkan pintu agar bisa terbuka dan tertutup secara otomatis. Selanjutnya ada kabel penghubung yang dimana dia berfungsi sebagai menghubungkan dari Arduino Uno ke LCD dan pintu servo dan sensor suhu. Selanjutnya ada baterai yang dimana dia digunakan untuk sumber tegangan dari alat ini. Kita menggunakan sumber dari baterai ini 3,7 volt. Nah, apabila melebihi dari 3,7 volt, maka ini akan mengalami korsleting listrik atau bisa rusak atau kebakaran. Selanjutnya, di sini ada akrilik dan lem akrilik. Nah, akrilik ini mempunyai fungsi sebagai bahan dasar untuk pembuatan pintu. Bagaimana cara untuk menempelkannya? Kita bisa menggunakan lem akrilik ya. Di sini ada panel dan ada solder. Fungsinya dari solder adalah untuk memanaskan panel. Dari alat dan bahan tersebut kemudian kami rangkai menjadi seperti ini. Nah, di sini ada Arduino Uno, lalu di sini ada LCD, di sini ada sensor suhu, dan di sini juga ada servo. Ini ada pintu yang terbuat dari akrilik. Nah, ini disambungkan oleh kabel penghubung. Cara kerja dari alat ini yaitu
bisa menggunakan dari listrik PLN dengan tegangan sebesar 5 volt. Ini pakai adaptor yang 5 volt ya. Ini saya akan coba. Nah, menyala. Nah, apabila lebih dari 5 volt, maka rangkaian ini atau robot ini bisa korsleting atau kebakaran yang pertama. Nah, selanjutnya juga bisa menggunakan baterai. Apabila listrik dari PLN sedang mati atau pemadaman, bisa menggunakan baterai. Baterai yang digunakan itu 3,7 volt. Besar 2 ya, ini saya menggunakan li-ion. Ini saya akan coba. Kira coba. Iya, menyala. Apabila suhu di bawah 37,5 derajat, maka pintu akan terbuka secara otomatis. Nah, ini saya akan cobanya ya. Suhu tubuh Anda 36,2 derajat. Silakan masuk dan jaga jarak. Kemudian, apabila suhu di atas 37,5 derajat, maka pintu akan terbuka dan akan menunjukkan notifikasi stay at home. Ini saya akan mencobanya dengan korek api. 38,43 derajat. Jaga kesehatan untuk stay at home. Nah, sertifikasi yang kita buat agar bisa berfungsi, tentunya kita harus memprogram Arduino Uno-nya sendiri dengan software Arduino IDE. Nah, ini pemrogramannya. Apabila suhu lebih dari 36 sampai dengan suhu kurang dari 37,5 derajat, maka LCD akan menampilkan suhu tubuh yang terbaca oleh sensor dan pintu akan terbuka 90 derajat selama 2 detik. Selanjutnya, apabila suhu lebih dari 37,5 derajat, maka akan menampilkan suhu tubuh yang terbaca di LCD dan pintu tidak akan terbuka selama 2 detik. Dan akan menampilkan notifikasi pada LCD jaga kesehatan dan stay at home. Nah, setelah pemrograman kita sudah jadi, alangkah baiknya kita mengecek terlebih dahulu apabila ada kesalahan dari pemrograman kita. Kita akan verify. Coba kita pencet. Nah, apabila sudah memunculkan downcoupling, berarti sudah siap di upload. Nah, apabila kita ingin mengupload, tentunya kita membutuhkan kabel penghubung yang akan kita hubungkan dari PC kita atau laptop kita ke Arduino Uno itu sendiri. Selanjutnya, apabila kabel sudah terhubung dari laptop ke Arduino Uno, selanjutnya kita upload. Sedang proses upload. Nah, sudah muncul notifikasi done uploading. Berarti pemrograman yang kita buat sudah bisa dicek. Setelah diupload, kita seharusnya harus mencoba apakah sudah terbaca atau belum pemrograman yang kita tadi buat. Saya akan coba dengan tubuh saya sendiri. 36,45 derajat. Silakan masuk dan jaga jarak. Soalnya dengan korek. 40,63 derajat. Jaga kesehatan dan stay at home. Kelebihan dan manfaat dari Picasso ini adalah Picasso dapat mengecek suhu secara otomatis. Jadi tanpa bantuan manusia juga bisa. Lalu
pintu ini bisa terbuka secara otomatis, jadi bisa meminimalisir transmisi virus. Nah, ini juga hemat listrik, karena hanya dengan baterai yang dayanya sebesar 3,7 volt, ini sudah bisa menyala. Nah, untuk biayanya setara dengan kebermanfaatannya di saat pandemi saat ini. Nah, seperti yang kita lihat dalam prototipe ini, kita itu bisa mengaplikasikannya dalam bentuk nyata atau di tempat-tempat umum. Hanya menggantikan pintu servo dengan motor. Di penghujung presentasi, kami berharap alat kami bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa berkontribusi untuk penghambatan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kami juga berdoa agar Indonesia bisa melewati pandemi ini. Amin. Oh iya, selalu ingat pesan ibu ya. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan jaga keluargamu. Jalan-jalan ke Purwokerto, jangan lupa makan mendoan. Jagalah selalu kesehatan engkau, sampai jumpa di grand final. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.